guys, kali ini gue mau bikin video reaction selanjutnya. Tapi ini gue bukan reaction perparodian guys. Lebih tepatnya ini adalah lagu dangdut Indonesia. Gila sih, ini gue ngereak ini kenapa? Karena ini adalah karya terbaru dari, bukan karya terbaru ya. Jadi ini itu single terbarunya Nadia, temen gue. Lagi selamat buat Nadia, akhirnya anda ya bisa ngeluarin single duluan. Dan juga sekarang video klipnya juga udah jadi ya, dan sekarang rilis juga. Jadi buat kalian yang belum tahu, itu judul lagunya itu Sendiri Aja dari Nadia Amore. Amore, ternyata ada ujungnya ya, ada Amore-nya. Kalau gue kan taunya Nadia Sofitri, di sini ada Nadia Amore. Dan buat kalian yang belum nonton, please banget tonton videonya, like, comment, and subscribe. Bila perlu kalian share ke sosial media kalian. Dan juga kalian subscribe juga channel YouTube-nya ini, nanti gue bakalan taruh di sini. Karena gue juga lupa tadi channel YouTube-nya apa ya. Jadi mungkin itu adalah channel YouTube manajemennya dia guys. Jadi karena di situ juga banyak talent ya, artis-artis yang tiap minggunya up atau tiap bulan ya, kalau gue gak salah sih tiap minggu jadi ngeluarin single-single mereka. Mungkin bisa dibilang juga ada single pertama dan juga ada beberapa yang udah, gue belum tahu juga sih. Karena yang gue taunya Nadia aja, jadi ini single pertama dari Nadia. Dan gue mau coba react, karena kenapa, kalau misalkan ada karya terbaru itu wajib banget, harus guru banget gue react. Karena ini juga karya dari temen gue sendiri. Oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita react videonya buat kalian yang belum, karena pasti banyak banget yang belum tahu lagu ini itu. Makanya sekarang ayo kita react bareng-bareng, ayo kita nonton bareng-bareng, dan harus banget, kudu wajib banget like, comment, and share, subscribe juga guys. Dan sekarang langsung belum gue record ya. Sekarang gue record dulu deh. Oke, sekarang langsung saja kita play videonya single terbaru Nadia Amore, Sendiri Aja. Dan Nadia emang cantik. Ini musiknya udah buat goyang ya. Aduh, ini gue kenapa goyang-goyang nih? Aduh. Oh santai, Nadia santai jogetnya. Ada dancernya guys. Ini nggak tahu studionya itu di mana. Kalau menurut gue sih ini liriknya itu apa ya, gampang banget diingat ya. Jadi kayak liriknya itu kayak nggak susah diingat, jadi kayak langsung nyantol aja di otak gitu kan. Dan ini untuk buat lokasi shootnya ini nggak tahu di mana ya, tapi mungkin daerah Bogor juga sih. Tapi nggak tahu, yang jelas keren tepatnya, apalagi ada bambu-bambu gitu lah. Pusing-pusing ya. Gubaran aja cerah guys. Tuh kan, jadi liriknya itu gampang banget diingat. Lebih baik, kan lebih baik. Jadi enak banget. Dan juga tadi gue mau ngomong apa ya, ada sedikit gue mau ngomong tapi lupa lagi. Ntar. Oh ya, karena mungkin ini itu lagunya itu apa ya, dangdut millennials gitu kali ya. Jadi kayak karena menurut gue sih di sini kayak lebih kayak ada apa itu sih? Kayak ada ke pop-popnya gitu suaranya. Jadi karena yang gue tahu sih, karena dia juga kalau misalkan karena gue juga beberapa kali duet sama Nadia. Dan itu lagunya, karena kita mungkin ngebawain lagu yang benar-benar original banget zaman dulu. Jadi kayak dangdut aja. Tapi kalau ini kan kayak mungkin apa itu, dangdut millennial. Jadi kayak ada pop-popnya gitu. Tuh kan? Enggak, di sini gila suara Nadia beda banget ya. Karena mungkin ini hasil rekaman juga. Jadi ini tuh kayak suara penyanyi artis siapa gitu. Orang Sukabumi itu gue lupa lagi. Suaranya tuh mirip-mirip banget, gila. Bener deh.
Udahan ah, udah mending sendiri aja. Sendiri juga galau, Nat. Galau, tahu nggak kalau malam minggu sendiri itu gimana, Nat? Pusing, Nat. Asik, hei asik, si kanan, enjoy. Ternyata di sini ada unsur tari tradisionalnya juga ya guys. Ada tari apa itu? Jaipong, bener? Kanan, kiri. Jadi bagus. Jadi ada tari tradisionalnya. Hei, kiri, kiri. Oh, asik, asik, asik. Kiri, kiri, kanan, kanan. Nanti ya. Tuh, gue enak sih. Nadia, ntar gue pinjem lagunya ya buat coba bawain. Kayak apa ya? Enak aja liriknya itu kayak lebih baik. Kan lebih baik. Gila, kayak itu kayak apa ya? Dangdut tapi nggak kayak kedangdut, kayak lebih ada pop-popnya gitu loh. Gila, Nadia ntar gue harus pinjem deh. Kok pinjem? Lagu dipinjem sih. Bukan dipinjem, kita kayak ngambil karaoke-nya gitu loh guys, terus coba membawakan. Pasti karena kalau menurut gue ini lagunya itu nggak, liriknya itu gampang diingat gitu loh. Dan enak. Udahan ah udah. Ah udah belum ah, gue belum udahan. Gue mau react sampai selesai. Mending sendiri udah nih, udah gila. Gue gak bisa, gue kalau sendiri itu gak ada teman kemana-mana itu gak enak. Lebih baik berdua, Nat. Jangan sendiri deh, bener deh. Ntar harus bikin yang jangan sendiri ya, yang berdua gitu. Kalau menurut gue sih ini dibawakan versi cowok pasti keren ya. Apa ya? Karena ya mungkin ini ceweknya udah ada, ntar gue bawain versi cowoknya deh. Enjoy. Gila Nadia, bertepuk tangan dulu buat Nadia, keren. Ini mungkin tepuk tangan sekalian gue ngasih semangat, kasih support buat Nadia, gila keren. Selamat sekali lagi, selamat buat Nadia buat single pertamanya. Semoga ini awal dari karir Anda ya, dan semoga lagunya makin booming. Ayo dong buat kalian, please banget. Lagu ini itu mainin di TikTok dan juga download lagunya, share lagunya ke sosial media kalian biar banyak orang yang tahu lagi. Kalau misalkan ini adalah karya terbaru dari Nadia, dan semangat juga buat Teteh ya. Selamat ini anaknya keren banget, udah cantik. Sekarang udah mulai jadi artis dan juga suaranya enak. Dan juga ntar pinjem lagunya Teh. Enggak, gue kayak pengen bawain itu karena apa ya? Enak lagunya, terus nadanya apa, liriknya. Jadi liriknya juga gampang diinget banget, dan juga gila sih gue suka banget. Pokoknya ntar gue kalau misalkan ada versi karaoke-nya, gue mau bukan cover sih, tapi kayak nyanyi karaoke gitulah. Karena gue tadi udah nyoba beberapa part lirik itu, gila, wakil banget, dan di gue nyampe gitu kan. Dan gila pokoknya keren buat Nadia, semangat terus, sukses terus. Lebih semangat lagi karena mungkin ini adalah awal dari segalanya. Semoga makin kedepannya makin sukses, makin nanti bakalan ada lagi single-single selanjutnya. Dan buat kalian please banget
yang buat nonton video ini, like, comment, and subscribe di videonya. Nanti gue bakal taruh di bawah ininya. Dan juga subscribe juga channel YouTube-nya, mungkin channel YouTube-nya manajemennya juga ya. Buat kalian juga yang pengen banget nge-follow IG-nya Nadia, gue bakal taruh di bawah. Kalian tinggal follow aja, barangkali kan ini Nadia itu cantik guys. Barangkali kalian butuh buat talent-talent nyanyi ataupun model ataupun acting atau apa, karena dia ini gila, gokil banget, keren banget. Pokoknya sekali lagi sukses buat Nadia. Oke guys, sekian aja reaksi gue kali ini. Sampai jumpa di next video. See you, bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.